Fahmi Husaini saat ini masih menunggu pihak keluarga Anggi Anggraeni untuk mengembalikan uang yang diberikannya untuk biaya pernikahan. Pria berusia 26 tahun ini mengaku pasrah karena uang untuk acara resepsi untuk ngunduh mantu hangus. Tepat hari ini, Jumat, 14 Juli 2023, Fahmi dan Anggi seharusnya menggelar acara resepsi pernikahannya. Namun, rencana itu hanya bisa dikubur dalam-dalam oleh Fahmi setelah merelakan istri yang baru dinikahinya itu kembali ke mantan kekasih. Diakui Fahmi, dirinya sudah mempersiapkan secara matang rencana resepsi pernikahannya dengan Anggi. Mulai dari menyewa hiburan berupa organ tunggal hingga catering pun sudah dipesan. Batalnya acara tersebut pun membuat Fahmi harus gigit jari merelakan uang untuk pembayaran awal hangus. Bahkan, dirinya juga sudah menyebar ratusan undangan ke kerabat. Saat ini, Fahmi meminta ganti rugi kepada Anggi untuk biaya nikah yang telah dikeluarkannya. Fahmi beralasan, permintaan ganti rugi itu dilakukan agar memberikan efek jera. Sementara Anggi dikatakan Fahmi hingga saat ini belum menghubunginya. Meski demikian, keluarga istrinya itu telah meminta maaf kepada Fahmi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!